Assalamualaikum, Pak Haji. Bel, mana kabar? Baik kah? Alhamdulillah. Kang, belajar sih, Kang. Weh, bisa kencang angin di luar, eh. Nah. Masukkan itu sudah. Masukkan dalam. Elah. Assalamualaikum, Daeng. Mana Daengnya nih? Kita sudah sampai, guys. Di empang Daeng, guys. Mana ini Daengnya nih? Belum keluar. Tangan, awas tangan. Naik dulu, Kang. Assalamualaikum, Daeng. Nah, itu dia deh. Itu dia, guys. Sudah mulai ngambur, guys. Hah? Wah, pokoknya dua kali gelombang, eh. Hah? Bisa lah naik. Awas megangnya ya, pelan. Alhamdulillah, guys, kita sudah sampai. Ini dia empang Daeng Jaya, guys. Lumayan jauh perjalanan, guys, menempuh jarak sekitar ribuan kilometer. Hah? Itu lembur akang sebuting. Hah? Lembur akang sebuting tuh. Di mana? Di anu sana semalam. Nah, hei. Hei, nah jadi tempat nah. 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 Tempat apa? Tempat pokok. Leh. Tempat pokok ada sudah. Guys. Udah lihat ke, guys? Guys. Berapa? 4 ke 5. Laos 6. Laos beraduh ya, karena hujan tadi. Heh. Ijib, guys. Ngambil itu. Hah? Izinnya aku mau ngambil untuk main rambut. Masa? Siapa? Lihat hujan dari sana sampai ke sana. Oh, sudah. Enggak ada lolos ini pasti kena. Apa dah? Nah, hei. Tahu baik ada nih. Iya, tahu betul. Pian, baik kira. Eh, tongkangnya sudah sandar, guys. Seperti ini, guys, kalau kita ngerjain empang yang lagi bocornya besar. Itu kalau nggak ditambal seperti ini, lubang-lubang itu bakalan empang ini nanti lama-kelamaan jebol. Itu yang sering yang dilakukan oleh penjaga empang, guys. Bantu-bantu kakak kita, guys. Lanjut. Lubangnya kecil-kecil. Kayak paha, kayak gini. Tapi jadi satu dia keluar, besar jadinya. Oke, guys. Kita ngumpulkan barangnya dulu, guys.
Gak ketemu. Kerja ekstra keras ini guys. Puasa-puasa ngerjain kayak gini harus dicus guys. Pesan yang paling utama bagi saya guys, terutama bagi khusus para istri, ini kerjanya para suami seperti ini, saya salah satunya. Contoh aja nih ya guys, contoh istri itu gak memandang kalau kerja suami seperti ini. Orang-orang di kota pun gak tahu kalau pekerjaan saya seperti ini. Lihat guys, kotor, menjijikan, tapi ya namanya kerjaannya disyukuri guys, seperti ini. Kalau udah nyampe kota ya bos sih, nggak tahu mau pekerjaan seperti ini. Nggak tahu kerjanya lumpuh guys. Nah ini guys, bentar. Ini guys, ini ada tutorial. Kalau kejepit kepiting, infonya nih dari kakak. Kalau kepiting lagi jepit apa kaki atau tangan kita seperti ini guys, atau barang-barang yang lain. Kalau kita kejepit kepiting, yang pertama kita jangan gerak. Yang kedua, pegangan kita memegang badannya dilepas. Dia dengan ini, dia akan melepas sendiri. Jalan dia ya? Dia akan dilepas sendiri. Kemana dia guys? Kalau kita goyangkan, malah tambah bahaya kan. Kalau kita goyang, dia jepitnya ditinggalnya. Dilepasinnya tangannya. Ditinggalnya di tangan kita. Jadi kepitingnya lari, jepitnya ditinggal di tangan, malah tambah terkunci. Itu nggak bisa kalau nggak dihancurin sekalian. Iya, oke. Okay. Oh, pada intinya yang penting dia jangan kejepit ya badannya ya. Badannya jangan. Jangan sampai kejepit. Terus kita jangan goyang. Kalau kita goyang ditinggalnya. Berarti langsung dirasakan. Dikuncinya, langsung ditinggalnya tangannya dia. Berarti waktu kejepit dirasakan aja ya. Karena kepiting tangannya bisa tumbuh lagi. Nah, waktu kita kejepit kaki atau tangan itu di, ya, dirasakan, dirasakan aja gitu, sakitnya ya. Gitu ya. Tuh guys, ya. Dengar guys. Seperti itu guys. Kalau mau lebih enaknya ya coba sakit sih coba. Sakit namanya kejepit memang sakit. Jadi biasanya kan orang memang refleks langsung goyang kayak gitu kan, padahal salah. Terus kita diam. Sama kalau kepiting kayak gini kan, dia kalau jalan kemana arahnya dia, kita diam aja. Dia nggak bakal ini karena kepiting ini dia nggak pakai mata, dia lebih kuat pakai sensor apa namanya tuh. Jadi kalau kita diam dia nggak bakal jepit kita, tapi kalau kita gerak itu langsung dia nanya. Tuh guys, tutorial. Nah, kalau dia lewat di kaki kita jangan kaget, diam aja nah. Dia sensor begini nah, baru dia mantam. Tapi kalau kita diam aja, nggak dianunya. Tahu nggak? Oke guys, itu tutorialnya guys. Ini sedikit berbagi lah masalah tentang kepiting jepit-jepit. Karena bahaya capitnya itu guys. Capitnya itu. Tapi dia nggak buisa kang. Ya, memang nggak buisa. Cuman sakitnya itu yang luar biasa. Kalau jepit udang tuh kan, kalau kita dijepitnya itu sering benanah. Kayak ada nanah itu, kalau kepiting enggak. Nah, seperti itu guys, itu cara mengikatnya guys, tutorialnya. Kalau udang-udang galah tuh nah, kita habis dijepitnya tuh, nah sering orang kena nanahnya, apalagi kena anu pantatnya itu nah. Udang tuh kalau ya tek-tek gitu kena pantatnya udang itu, itu sering benanah, kalau kepiting enggak. Tuh, banyak kepiting di dalam guys. Buka itu kan. Wih, tuh guys. Panen kepiting kita hari ini juga guys. Eh mantap. Masih baru hari pertama itu guys. Belum hari kedua dan hari ketiga guys. Wih penuh itu box. Dua box itu guys. Tapi sayang harganya murah. Coba waktu pas Imlek kemarin eh. Mahal itu. Nah seperti ini guys. Ini cara pengikatannya guys. Ini sambungan video. Nah, bisa kemana-mana dia. Oke ya, nanti kita lanjut besok pagi lah guys. Dia nggak ngerespon kan, tapi kalau kita gerak aja kita langsung dihajarnya. Oke, nanti kita lanjut guys tutorial untuk lebih insentifnya lah. Ini sedikit pemberitahuan tentang masalah jepit menjepit kepiting. Kalau kejepit menengai guys, kuncinya itu
jangan ada pergerakan, tapi namanya refleks ya pasti bergerak lah. Dirasane ae, Bro. Oh, dirasane, Bro. Kata Pak RT. Dirasane ae. Rasa rasane sakit, rasane kapok we. Guys, nanti kita lanjut, sebentar lagi kita mulai angkat udangnya di sana. Oke, guys, kita mulai memanen. Kita mulai ngangkat udang, guys. Angkatan pertama ini, guys. Mudah-mudahan hari ini ada rezekinya walaupun terang bulan, guys. Biasanya kalau terang bulan ini dia udang agak kurang, guys. Nah, dia kurang pergerakan kalau terang bulan. Hah? Kalau besok pulangin ya. Terang bulan. Biasa kalau terang bulan seperti ini dia, guys. Udang agak kurang dia. Manas dia keluar, guys. Dia kurang bergerak. Ini hampir rata-rata semua emang kayak gitu, guys. Apalagi ini empang kecil. Berat, guys. Rezekinya memang kurang. Kalau empang kecil, kalau gelap bulan tuh biasanya mau tuh, guys. Biasa rame kalau gelap bulan. Entah itu faktor alam gimana, itu cuma udang aja yang tahu, guys. Biasanya kalau dekat kaki ini ramai juga walaupun terang bulan, cuma memang agak kurang. Ini mungkin faktor pengaruh kemarin ada itu, ada bocor yang kecil-kecil itu kayak paha. Banyak betul tadi ditambal di situ tadi siang. Ngerjainnya pas puasa-puasa lagi. Weh, jos. Mantap memang, guys. Kalau ngerjain empang yang lagi banyak bocornya. Karena kemarin ditinggal sama penjaga empangnya, dia katanya pulang. Pulang ke ini Palu. Ini jangan-jangan piting yang lo tadi. Yang dirilis tadi. Ini mangkok ini, guys. Cepat. Ini agak kecil nih, guys. Jadi kita rilis saja. Ini belum layak dikonsumsi. Belum bisa buat dijual. Ya belum layak lah. Masih bisa besar ini. Kita lempar lagi ke dalam, guys.
habis aja. Nah ini masih bisa dikonsumsi nih guys, sesnya ini masih bisa lah. Nah, ini kecil ini guys, kita bilas lagi guys. Menang guys, menang guys. Nah ini belum layak konsumsi guys, kita rilis lagi. Mantap. Mulai besar lagi telur. Halus. Tadi gue buting-buting di sana. Nah, ini mah gini aja lu nerilis aja gini. Rilis lagi guys. 3 ekor. Nah, ini guys. Ini langsung ikat aja nih. Hah? Langsung ikat aja. Ini rilis ada deh. Sini ambil itu. Sini. Lalu diam. Habis nih guys. Ini udah kepitingin sama tadi malam ya. Cuman rame betul. Nah ini guys. Nih yang diharapkan orang yang panggung seperti ini guys. Ini namanya udang tiger, udang katek tiger. Tapi ini dia mau ganti kulit ini guys, lemah ini. Biasanya tuh biasa terus aja. Waktu terang bulan ini dia ganti kulit. Karena dia udah keluar, dia langsung kita bawa aja. Rezeki ini guys. Coba kayak gini semua we. Kayak mendadak kita guys. Ini lagi guys. Ini rilis kah? Ambil gini? Ambil. Nah ini guys, ini agak gedean dari tadi lah. Masih mending. Guys, saya cerahkan guys. Jalan dia guys, nggak mau lagi. Ini ramnya besar, ram 6. Ambil juga, harus ini. Hei, angkut. Angkut tak? Angkut juga. Angkut? Iya. Kita angkut aja orangnya nih guys, soalnya mau lebaran kebutuhan naik kan, udah lama lagi lebaran, kebutuhan semakin meningkat, anak-anak mau beli baju baru. Wah ini kan udah layak ini aja. Ada nih bajunya sudah datang guys, sudah pesan di Shopee cuman belum datang. Ambil dulu sebiji lalu. Rilis lagi guys. Terlalu kecil, enggak sampai 1 on ini guys. Tanya pakai auksan. Nah ini bisa nih guys. Pas busi obat nyamuk nih palsu apa? Nih palsu nat ah. Ngini ngiri mana nih. Hah. Nah. Wow, 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 karena si wal.
digabus, es tuh es yang digabus itu kan gue tahan ya kalau yang mana pahu kan ada mesi kembang juga yang mana maksudnya yang di pahu tuh kan pakai ini polo. Oh nah ini seperti penjelasan tadi guys, kalau kita pegang badannya nggak mau lepas dia guys, kecuali bodinya kita lepas seperti ini. Siap-siap lo guys, tapi menang kalau dia lepas guys. Nah guys tekniknya guys itu kalau di kayu, kalau tangan masih guys, masih itu kan kayu kan, bisa tenang kita kan melepasnya kan. Kalau tangan tapi rasanya nggak sebegitu sakit kan, nggak seperti sakitnya kalau kita lagi ditinggalin pergi sama pasangan tuh sama orang lain kan. Hai kucing dicinta. Ya. Terus bawa. Bawa apa dah? Bawa. Dirilis taos. Ini kan terlalu banyak kita rilis, guys. Kita angkut aja, guys. Lumayan lah. Sekilo 25.000, guys. Ini menutupi udang nih, guys. Udang kurang ini barang lah.